Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal beli ke tidak ni? Ejen hartanah suruh Isa Aisab tunjuk dokumen. Ini yang terjadi. Selepas pempengaruh media sosial, Isa Aisab menyela dakwaan yang mengatakan dia tidak membeli rumah mewah berharga RM9.7 juta. Ejen hartanah tidak mendiamkan diri, sebaliknya membalas kenyataan panjang lebar di Facebook. Menurut ejen hartanah itu, dia sudah arif dengan bidang hartanah memandangkan sudah berkecimpung sejak tahun 2015. Pasal hartanah ni jangan kencing, itu saja mau cakap. Abang ada tips sebenarnya nak tahu sama ada pempengaruh tu betul-betul beli rumah atau sekadar menyewa. Pertama sekali, sebelum membeli, mereka akan buat konten pasal survei rumah. Ini mesti, dia akan wajib buat. Tak perlu susah-susah fikir nak buat konten apa. Sebabnya, nak beli rumah juta-juta, tambah lagi nak beli property RM10 juta. Mesti dia akan survei rumah sekurang-kurangnya 10 hingga 20 buah rumah. Banyak property juta-juta kat Malaysia ni yang sesuai buat konten. Beli kereta tak sampai sejuta, ada pula buat konten pergi kedai kereta, pergi signing dapat kunci, ikat reben. Padahal kereta tak semahal rumah, melainkan rumah tu rumah sewa. Tiba-tiba konten sudah dalam rumah. Tiada konten proses pembelian rumah, tak akan nak buat konten cari rumah sewa pula. Nanti kena kutuk dengan follower. Kata ejen hartanah, sekiranya benar pempengaruh itu membeli kediaman mewah itu, sudah semestinya sudah dihebahkan oleh ejen atau peguam di media sosial. Di samping itu, mendakwa sudah membuat carian hak milik di pejabat tanah, namun bukan YouTuber itu pemilik sebenar. Satu lagi, saya ada buat carian hak milik di pejabat tanah. Memang bukan dia pemilik sebenar. Kalau betul dia sudah beli, mesti ada rekod Sekretaris Bank Negara yang dia ada apply pinjaman atau pinjaman belum selesai walaupun beli sewa sambung bayar. Enggan memanjangkan lagi isu, ejen hartanah menuntut daripada Isa untuk menunjukkan bukti jual beli yang sudah dibuat. Dan sekiranya sudah terbukti Isa membeli rumah subsale, ejen hartanah itu akan membuat permohonan maaf secara terbuka. Saya nak dokumen berkenaan jual beli yang sudah dicop oleh hasil, sale and purchase agreement. Kalau sewa dulu baru beli atau sambung bayar atau apa-apalah, mesti ada dokumen hitam putih. Nanti peguam saya akan verify. Saya dah minta beberapa dokumen dari pihak sana. Kalau betul dia sambung bayar bersewa, saya buat mohon maaf secara terbuka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.